Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Eduardo Almeida tinggalkan sesi latihan Arema pada hari Senin 21 Juni 2021. Pelatih Arema itu terpaksa harus absen, tidak bisa memimpin para penggawa Singoedan berlatih. Skuad Arema memulai sesi latihan awal pekan ini di Stadion Gajayana, Kota Malang. Mereka tengah bersiap untuk melakoni laga melawan PSG Pati dalam sebuah latihan bersama yang diagendakan digelar pada tengah pekan ini. Almeida tak menampakkan batang hidung seperti biasanya dalam sesi latihan awal pekan ini. Media officer Arema Sudarmaji memberikan keterangan perihal absennya pelatih asal Portugal tersebut. Absennya Eduardo Almeida dalam sesi latihan Arema sore ini tak menjadi masalah bagi tim pelatih. Pasalnya, Kuncoro selaku asisten pelatih Arema langsung mengambil kendali memimpin sesi latihan. Kuncoro pun hanya didampingi asisten pelatih lainnya, Singgih Pitono dan pelatih kiper Felipe Americo dalam sesi latihan tersebut. Sebab satu asisten pelatih lagi, yakni Siswantoro juga absen lantaran melakoni kursus kepelatihan lisensi AAFC di Padang. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.